Komedian senior Ucok Baba belum lama ini mendapat hadiah fantastis berupa satu unit mobil mewah seharga 400 juta rupiah dari sahabatnya Raffi Ahmad. Yes, laki-laki dengan nama asli Usnan Batubara itu mengatakan hadiah mobil mewah dari Raffi Ahmad itu sebagai bentuk kenang-kenangan dirinya selain sebagai sahabat, dan Ucok Baba juga pernah bekerja untuk Raffi Ahmad selama 2 tahun. Hal itu disampaikan Ucok Baba di kawasan Depok, Jawa Barat. Ya, karena saya kerja itu di rumahnya Raffi Ahmad itu hampir 2 tahun. Jadi dia ngasih mobil sama saya. Ya, Alhamdulillah ya. Karena kita berteman ya mungkin udah lama. Jadi sehingga dia mungkin memberikan sesuatu buat saya, kenangan lah gitu ya. Jadi saya kan sama Raffi itu sering jadi bintang tamu di, kalau ketika dia punya acara, saya sering bintang tamu. Jadi selalu yang ditanyakan sama dia tentang keluarga saya, tentang kehidupan saya. Ya selalu itu pertanyaannya, setiap dia punya program, kalau saya bintang tamunya, itu saya terus yang ditanyakan sama dia. Lalu gimana sekarang di pandemi sekarang ini, bagaimana Bang Ucok keadaan gitu ya. Nah seperti itu sih. Ucok Baba mengaku beruntung mempunyai sahabat seperti Raffi. Bagi Ucok, Raffi memang tidak pernah pilih-pilih dalam urusan pertemanan. Jadi kalau Raffi ini orangnya gini, dia, saya lihat dia orangnya itu walaupun sultan dia ya, tapi dia nggak milih teman. Itu saya lihat dari Raffi itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika dia berteman dengan saya, dia tidak pernah merasa canggung pertemanan kita. Ini juga kadang-kadang dia apapun yang anak gua nyanyi nih, tolong dong di post di Instagram apa di feed gitu. Itu langsung responnya, Bang. Responnya luar biasa gitu kan. Apa aja pun nanti ini saya, dia pasti post. Ketika aku waktu itu buka durian ya. Begitu saya ketemu sama dia bintang tamu, langsung aja dia bilang, sini-sini Bang, gue promoin. Gitu. Jadi tanpa kita ini juga, itu orangnya seperti itu, Raffi itu luar biasa.